jernani anakku sing ayu rupane, yen nangis nda ilang ayune. Kira-kira seperti itu. Hampir 37 tahun kemudian, anak perempuan itu akhirnya sudah memiliki keluarga, punya anak dua, punya kehidupan yang menyenangkan. Tapi gak selalu. Selalu ada saat-saat di mana ia perlu menangis, ia perlu berkeluh kesah akan dunia. Dan ia tidak tahu kemana harus bercerita selain kepada ibunya. Lalu ketika ibunya mendengarkan tangisan anaknya, perempuan kuat itu lalu berkata, melalui lantunan melodi yang ia teruskan dari hampir 37 tahun yang lalu. Wis cep menengok anakku, kae bulane dadari, koyo ndas buta medeni, lagi goleki canange. Seketika hati merasa tenang. Ternyata anak perempuan itu benar. Ia tahu kemana ia harus pulang. Thank you.
Walaupun tadi pertamanya ke bawah suasana mau nangis ingat mama, pengen ikutan ke sini tapi enggak bisa. Semoga deh IG story-in terus tag ke Bubu Ibu yang itu ibuku. Dia jualan kacang hijau goreng. Mungkin sekarang lagi lagi mau memantau IG-ku kayaknya. She's a very strong person.